Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Hari ini Maraljel lagi. Jangan lupa tombol subscribe, tung. Tombol loncengnya ya. Saya mau meluruskan Maraljel. Yang beli ini mungkin apa salah anu ya, salah persepsi. Jadi dia mengatakan mau mencoba Maraljel ini takut. Takutnya apa? Takutnya nanti seperti produk-produk yang lain yang pernah dicobanya. Nah, jadi ini pertanyaannya dia, komennya dia, bukan pertanyaannya. Oh, pertanyaan, Ding. Bang, tolong jawab dulu. Saya pernah nyobain minyak lintah, Mr. Big La Coco, terus Titan Gel, bukannya nambah ukuran. Saya takut kalau nyobain Maraljel, mohon dijawab. Kalau komen tuh nggak usah mohon-mohon dijawab, please deh, tolong deh, pasti tak jawab. Jadi kalian yang komen-komen nggak usah bilang please deh, tolong deh, mohon deh, itu yang umum biasanya. Please deh dijawab, tolong dong dijawab, jawab dulu, nggak usah bilang begitu, pasti tak jawab bang. Siapapun itu yang komen. Pokoknya komennya sopan, Anda sopan, kami senang. Kami jawab, saya jawab. Kalau komennya nggak sopan, pasti hilang dari komen. Begitu. Nah, jadi gini ya bang. Seperti itu, minyak lintah itu sudah pernah tak bahas. Minyak apa itu, bulus. Nah, semuanya itu minyak urut, untuk urut. Jadi untuk pijat itu hanya bantuan saja. Dan misalnya ini terus terang saja, jadi Maraljel itu sebenarnya gel bantuan, membantu kalian yang menginginkan lebih. Nah, jadi Maraljel ini adalah gel bantuan untuk membantu tujuan kalian. Nah, saya luruskan juga, dan itu juga perlu dilihat dari usia kalian. Kalau mau maksimal hasilnya ya seharusnya sebelum usia di atas 20 tahun. Jadi biarpun misalnya saya jualan seperti ini ya, tapi saya perjelas dulu daripada nanti kurbannya penjual. Ya biasanya wah penjual itu bohong. Wah, penjual itu kianat. Bukan ya. Jadi penjual itu sebenarnya ada beberapa yang tidak dikatakan ke pembeli, ke konsumen. Tapi kalau saya terus terang saja ya, daripada saya jadi korban bully. Jadi Maraljel ini ya. Jadi Maraljel ini fungsinya hanya untuk membantu menuju tujuan kalian, membantu keinginan kalian, tapi dengan syarat yang usianya masih belasan. Kalau sudah lebih dari itu ya silahkan coba sendiri. Jadi kan ada yang enggak percaya. Pisto, minyak apapun yo, dengan cara apapun, ini terus terang saja. Terus terang saja, dengan cara apapun enggak bisa yang mengubah yang sudah dari bawaannya setelah selesai usia belasan. Kalau usia belasan itu masih masa pertumbuhan. Jika kalian masih masa pertumbuhan, kalian bisa menggunakan ini. Ya, tapi tidak juga harus cuman satu ginian. Kalian habis satu gini belum tentu berhasil. Kalau usia belasan bisa 2-3. Kalau sudah usianya lebih ya silahkan coba sendiri daripada nanti saya dibilang bohong. Jadi Maraljel ini ber BPOM ya. Ada BPOM. Jadi gini sekalian, tapi nanti tak bahas berikutnya. Maraljel ini ada beberapa yang beredar. Jadi kalian harus baca deskripsinya di toko online itu, jangan asal beli nanti salah. Tak bahas berikutnya nanti. Sekarang saya mau menjawab ini abang yang nanya ini ya. Jadi untuk yang pernah abang coba itu semuanya ya itu hanya fungsinya untuk membantu saja, bukan dengan itu pasti begini, enggak. Biarpun sudah berusaha pakai itu, kalau usianya sudah lebih dari belasan ya mungkin kemungkinan kecil ada berhasilnya.
Jadi memang ada beberapa orang itu yang usianya sudah di atas belasan itu bisa berhasil. Mungkin saja kondisi tubuh seseorang itu lain, tapi umumnya pasti ya coba sendiri saja daripada nanti saya salah dibully. Ya jadi gini Bang, kalau mau mencoba seperti ini ataupun minyak lintah ataupun minyak bulus atau minyak apa saja, itu perhatikan usianya dulu. Jangan asal beli ya. Saya tidak mau menjerumuskan orang, saya itu terus terang saja. Tapi kalau kalian usianya masih belasan, dengan Maral Gel ini pasti cepat sesuai tujuan kalian. Oke, ya. Semoga yang bertanya sudah bisa menerima jawaban saya. Ini Maral Gel. Maral Gel itu yaitu gelnya untuk urut, untuk massage, untuk pijat. Pijat apa? Ya pijat itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan seorang remaja pria. Jadi kalau saya itu misalnya saya jualan seperti linknya di bawah video ini, cuman tuh pasti saya jelaskan dulu di deskripsinya juga pasti jelas. Jadi supaya kalian tidak terjerumus, tidak rugi, tidak asal beli. Misalnya saya jualan kopi untuk ini, kopi untuk itu, terus serbuk herbal untuk ini tuh pasti jelas di sana deskripsinya. Seperti Maral Gel juga jelas deskripsinya di sana. Jadi jangan asal nonton video saya langsung beli. Nah, lihat dulu usianya pertama. Terus minimal beli itu bukan cuma satu, bisa 2-3. Terus cara pemakaiannya juga harus santai, harus tenang. Ya, tapi ingat usia. Oke. Semoga bermanfaat informasi ini ya. Pada kalian yang mau beli Maral Gel, silahkan, tapi dilihat dulu usianya. Sampai jumpa.